Angela Tanusidibio menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas yang diamanahkan sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif DPP Partai Perindo ini mewakili tokoh muda dari kalangan Gen Z. Setelah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Angela Tanusidibio menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini akan merangkul generasi muda dan pemilih pemula serta para perempuan untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Kesiapan ini ditegaskan Angela Tanusudibyo saat mengunjungi perajin kursi dan meja kayu di Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya pastinya itu adalah sebuah tugas yang saya terima dengan baik dan semoga ya mohon dukungannya, semoga semua lancar. Banyak hal yang bisa saya kontribusikan, terutama dari mungkin point of view dari sisi pemilih perempuan, dan saya mungkin mewakili generasi muda, dan juga ada beberapa isu yang mungkin saya kuasai. Angela Tanusudibyo yang kini menjabat Wamen Parekraf dipilih sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo berdasarkan pertimbangan ketokohan dan kepartaian, serta representasi dari demografi pemilih. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews, melaporkan.